بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم لغتين لأنه الحلقة إن شاء الله حتكون مميزة تهم الإندونيسيين وتهم أيضا الأخوة العرب. راح نتعرف اليوم عن قصة مسجد استقلال تورنتو في كندا. راح تبغوا تعرفوا القصة خلوكم معنا. للناس اللي ما شاركت في القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. هيا بنا. الشاشات اللي تراقب المسجد أو تكشف المسجد للحماية طبعاً، كاميرات المراقبة. هنا برضو الإعلانات. هنا طبعاً هذا المكان للرياضة وللجلسات للسواليف وإذا في عندهم أشياء يسولوا فيها يتناقشوا فيها. وهنا أيضاً أكل، إذا في أكل، إذا في مناسبة، في شيء يجوا يجلسوا هنا طبعاً. سيستر إنترنس طبعاً، دخول السيدات إلى المسجد فوق. طبعاً إحنا تحت المسجد إحنا الآن. هذه لوحة الإعلانات اللي بيحط إعلانه هنا. سين الله مونايكا تاس أنتوك برادرز أتولك لكي. طبعاً نحن الآن مع السيد سبحان والسيد فيري. طبعاً السيد سبحان هو الرئيس ياسن، طبعاً اسمه ياسن، اللي هو المجموعة الخيرية لمسجد استقلال. فمرحبا بالسيد سبحان والسيد فيري. سلام عدتان با سبحان دي كانال كيتا. شكرا. كيرا اول ceritanya مسجد استقلال berawal dari mana؟ مسجد استقلال تورونتو ini sebenarnya dimulai itu sekitar bulan Desember tahun 2020 kalau aktualisasinya. 2020 ya. Oke. Okay. Pas COVID itu. Pas COVID. Ya, pas COVID. Pas COVID ya. Jadi kita mendapatkan informasi ada sebuah gereja yang dijual. Kemudian kita datangi melihat, alhamdulillah kelihatannya bagus dan harganya juga cocok barangkali begitu pada saat itu. Kemudian bulan-bulan seperti ini juga lah, bulan Desember. Kemudian saya juga memberitahukan kepada Ustadz Adi Hidayat di Jakarta. Dan kami kenal pribadi dengan beliau, lama kita sama-sama di Libya, di Tripoli. Alhamdulillah. Kemudian baru kita ada ancang-ancang itu, beliau nih Ustadz Ari Dayat langsung diumumkan di pada saat itu ada kegiatan IMSA ya Mas Ferry ya. Ada kegiatan IMSA, kemudian saya ingat itu 25 Desember tahun 2020 langsung diumumkan di IMSA itu juga oleh bahwa kita akan wah, jadi point of no return, jadi kita nggak bisa mundur lagi. Harus kalau bahasa Arabnya alatul, maju terus ya, kita maju terus kira-kira begitu. Kemudian apa namanya, alhamdulillah setelah itu kita mengikuti apa namanya, karena dijual kita harus ikut istilahnya ikut tender ya, ikut apa bid lah. Alhamdulillah kita masuk ke penawaran segala macam dan hasilnya alhamdulillah ditolak. Kita kalah. Ternyata sudah ada pembeli yang lebih berani. Lebih berani. Itu sudah ya, kita bilang okelah, kita sudah nasib. Itu waktu itu harganya kira-kira? Harganya waktu itu ditawarkan di market itu 590 enggak salah ya. 590 ribu. 590. Oke. Okay. Ya sudah, kita belum nasibnya ya. Belum nasib. Nah, kemudian kita keliling-keliling semuanya, keliling mencari-cari tapi tidak ada yang ketemu. Yang ketemu. Gak lama kemudian beberapa bulan kemudian dapat informasi bahwa gereja ini kembali lagi ke market. Kembali lagi, dan jadi yang pembeli itu kayaknya nggak melunasin gitu. Iya, tidak berhasil memenuhi persyaratannya. Jadi ditawarkan kembali. Subhanallah. Jadi kita lihat wah, ini sudah ada, ini goib pertama, kembali lagi. Kemudian kita
kita apa namanya, kita coba tanyakan waktu itu, betul ini serius kembali, tapi saya bilang ya kita tidak mau gagal untuk kedua kalinya, karena itu kita tanyakan berapa tepatnya. Waktu itu kan kita pikir penawaran kita kurang tinggi berarti kalau waktu itu kalah ya. Tapi alhamdulillah ternyata bukannya naik itu harga, turun. Subhanallah, karena COVID mungkin pada properti udah pada mungkin harga turun. Mungkin juga ya, iya. Tapi memang sudah jalannya Allah lah. Subhanallah. Saya melihatnya kalau udah ada niat baik insyaallah. Sudah dijalankan dia sudah jalan ya. Alhamdulillah karena harganya turun lebih semangat lagi kita. Jadi sudah ada dua tanda-tanda kan gitu ya. Kalau saya lihat pertama sudah kembali lagi, kemudian harganya turun sehingga dapat jangkarnya. Waktu itu kan kita mulai dengan sesuatu yang tidak ada apa-apa, betul-betul hanya niat. Niat yang baik. Niat yang baik saja, tanpa modal apapun gitu, insya Allah. Ya, itulah kira-kira awal mulanya, dan seterusnya berjalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan kemudian 1 Maret didirikanlah Istiqlal Islamic Center of Toronto sebagai lembaga yang, karena di sini kan sebagai apa namanya, kalau ada kegiatan itu harus ada atau memiliki aset, harus ada lembaga resmi yang menampungnya, mengikuti apa tata cara bylaw-nya di Kanada. Itu makanya kita dirikan Istiqlal Islamic Center of Toronto. Istiqlal ini terus terang saja meniru Istiqlal yang ada di Jakarta. Luar biasa. Alhamdulillah, karena memang kita tidak mau pasang nama negara, negara Indonesia, tapi kita pengen semua orang tahu kalau bicara Istiqlal itu insya Allah orang sudah tahu Indonesia. Ya, insya Allah. Dan itu di Middle East juga sudah terkenal, kalau Istiqlal itu pasti Indonesia, Indonesia Jakarta, Indonesia. Penawaran kedua itu kita ternyata alhamdulillah ditawarkan $510,000. 500 turun ya, 510,000 dolar. Kanada dolar mungkin ya. Berarti 80,000 dolar lebih murah dari penawaran pertama. Subhanallah. Jadi kita benar-benar kaget karena yang pertama sudah tidak dapat dan kita sudah ikhlaskan. Ternyata ikhlas itu tidak cukup untuk Allah. Kita tetap dikasih. Subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah dengan jalan tersebut, seperti Pak Suban tadi bilang, kita langsung semangat lagi. Dan Pak Suban segera menghubungi Ustadz Adi Dayat, dan Ustadz Adi Dayat segera langsung bergerak menggalang dana dari masyarakat Muslim di Indonesia. Luar biasa. Jadi dananya itu dari banyak orang atau ada nama-nama tertentu atau gimana? Alhamdulillah itu donaturnya dari seluruh dunia. Subhanallah. Karena kita ini juga berkah dari COVID. Karena COVID kita 100% menggunakan dunia maya, dunia internet. Ya, subhanallah. Benar-benar 100%. Sosial media pada. Sosial media, kekuatan terus kita banyak Zoom call, banyak dari pengajian-pengajian dari seluruh dunia kita ajak untuk bergabung untuk mengumpulkan dana. Dan memang mayoritas pengumpulan dananya dari masyarakat di Indonesia. Dan itu juga salah satu jalan Ustadz Adi Dayat yang kita sangat hormati, karena beliau menggunakan program sumbangan Rp30.000 dari 100.000 orang. Pak Ferry, kira-kira berapa lama proses pembongkaran dari gereja untuk menjadi masjid? Berapa bulan kira-kira atau berapa tahun? Kira-kira itu kita menghabiskan waktu hampir setahun. Hampir setahun. Jadi diterima itu masih ingat tanggalnya, terima kunci untuk terima kunci itu kira-kira 1 Mei tahun 2021. 1 Mei 2021 itu terima kunci masih gereja ya? Masih gereja, bentuk masih ada mimbar segala macam, masih ada kursi termasuk gereja, kursi-kursi panjang semuanya masih ada. Mereka tidak mengambil barang-barang. Dibiarin aja mereka nggak mau. Termasuk juga kitab suci Injil masih ada semuanya lengkap. Masih disimpan di sini. Masih disimpan di sini. Oke, luar biasa juga ini ceritanya. Itu kita memakan waktu hampir setahun karena faktor yang paling besar itu adalah
masa pandemi. Karena masa pandemi itu semua construction harus dihentikan, tidak boleh. Jadi kita menunggu sampai pemerintah Kanada membuka kembali izin untuk melakukan kegiatan konstruksi dan renovasi. Oke, itu gara-gara COVID ya, makanya telat. Iya. Jadi yang bekerja juga karena ini dalam ruangan, nggak bisa banyak-banyak. Oh iya. Terbatas waktu itu. Terbatas. Jadi ini kita siasatin pada masa itu kita bisa bekerja sendiri karena kita sudah termasuk di dalam kepengurusan DKM. Jadi kita dianggap pengguna gedung dan kita bisa melakukan renovasi kecil-kecilan saat itu. Itulah kita mulai dengan mengumumkan mimbar. Iya, pelan-pelan gitu. Pelan-pelan membuka salib. Makanya membutuhkan waktu kurang lebih setahun ya. Betul. Sampai akhirnya awal Maret 2022 sebelum Ramadan, alhamdulillah kita membuka pertama kali untuk sholat Jumat. Jadi sholat pertama yang di, sesudah diresmikan sholat Jumat itu atau gimana? Sholat Jumat pertama. Sholat Jumat pertama. Ya. Ya. Bukan sholat Jumat pertama. Begini, begitu kita dapat masjid ini tahun 2021, langsung kita sholat Jumat langsung ada dan tidak pernah terputus sejak itu. Walaupun cuma kita tidak umumkan ke publik. Tidak umumkan ke belum resmi di publik. Ya, belum resmi di publik. Ya, hanya 5-6 orang saja yang sholat, tapi tidak pernah putus. Alhamdulillah. Tidak pernah putus. Karena di sini kalau misalnya di gedung utama di Rombak kita pindah di kantor gitu. Tapi tidak pernah putus semenjak itu. Nah, jadi sholat. Selalu setiap Jumat ada kegiatan sholat Jumat. Kegiatan sholat Jumat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Dan juga sewaktu kita mendapat kunci dari pemilik yang lama, azan pertama itu dilakukan oleh remaja Muslim Indonesia yang sudah lama tinggal di sini dan kebetulan juga hafiz. Subhanallah. Azan pertama itu. Berapa? Boleh kita tahu namanya? Namanya Abdul Rashid. Abdul Rashid Syafi'i. Salam buat Abdul Rashid Syafi'i. Kira-kira luas tanah dan bangunan kira-kira berapa? Jadi begini, saya mau cerita dulu sedikit ini. Ya, silakan. Ini bangunan ini bangunan heritage, bangunan bersejarah. 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 Dan yang lebih luar biasanya lagi, sejarahnya ada tertulis dalam ada bukunya, tercatat dari semenjak didirikannya. Masya Allah. Didirikan tahun 1878. 1878. Berarti lebih dari 100 tahun lebih. 150 tahun lebih. 150 tahun nanti tahun 28 ya. 2028. Nah, itu pertama dulu. Jadi waktu itu mungkin luas ya seperti ini ya. Nah, alhamdulillah luasannya ini sekitar 1000 meter persegi ya, 1000 meter persegi square feet ya. Nah, bangunannya betul. Tapi luas keseluruhannya itu sekitar 1500 square feet dengan tempat parkir dan luar itu. Nah, untuk bangunan cuma 1000 ya, 1000. 1000. Ya. Itu satu. Besar. Tapi ini karena dua lantai, di bawah juga kita pakai untuk ruangan serbaguna, dan di atas ini tadinya dipakai untuk ruang utama peribadatan dari gereja sebelumnya. Dan lebih penting lagi masyarakat di sekitar ini juga bersyukur bahwa ini, dan bahkan mayornya juga bilang bahwa ini tetap digunakan sebagai tempat ibadah. Ya, tempat ibadah. Luar. Place of worship itu diteruskan legasinya dari zaman itu. Dan selama itu pun sebenarnya sudah ada beberapa perbedaan beberapa agama juga di dalam gereja ini. Saya dengar sajadah sama beberapa dekorasi masjid itu didatangkan dari Indonesia. Apakah itu benar? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tidak, gaungnya ini tidak hanya berupa waktu pertama kali pembangunan, waktu pertama kali kita mau beli, tapi juga setelah kita renovasi, didengar oleh masyarakat di Indonesia, alhamdulillah banyak yang memberikan bantuan, terutama di seputar ini kalau kita lihat ada Asmaul Husna 99, terusan Allah dan Muhammad ini didatangkan dari Kudus sumbangan. Kudus luar biasa. Dari, salam buat orang Kudus ya. Ya, assalamualaikum. Pak Haji Guntur. Pak Haji Guntur yang mengirim ini semua yang. Kemudian kalau karpet ini dari
dari Indonesia juga, dari keluarganya, salah satu jamaah di sini keluarganya Mas Budi. Jadi itu juga dikirimkan, dan ada cerita lucu tentang karpet ini karena musim Covid, jadi traffic juga nggak gitu lancar. Iya, pengiriman susah itu sebenarnya. Jadi sempat kita nggak tahu di mana, nggak bisa di tracking lagi ini barangnya. Ada di Taiwan, di mana gitu. Tiba-tiba kita dapat kabar, oh sudah sampai di sini. Karena waktunya lama sekali gitu. Oh gitu. Alhamdulillah, dengan mungkin dia tekas waktu Covid itu memang kejadian luar biasa. Tuh, ini juga kejadian yang luar biasa. Akhirnya kita dapatkan ini, alhamdulillah. Jadi semuanya ini berkat bantuan dari masyarakat Indonesia. Luar biasa. Ini di dalam agak unik di Kanada ini. Jadi kita ini kan dikenal sebagai Istiqlal Islamic Center of Toronto. Jadi Islamic Center ini. Islamic Center yang ada masjidnya. Masjidnya disebut Masjid Istiqlal Toronto. Masjid itu berjalan sebagaimana yang layaknya di dalam Islam, tempat sholat, waktu, lima waktu, kemudian Jumat, sholat, karena tarawih juga jami, ada tarawih, alhamdulillah. Kemudian berbuka puasa, kemudian ada pernikahan juga di sini, alhamdulillah udah 3 kali ya, langsungkan pernikahan di sini, itu satu hal. Tetapi juga sebagai Islamic Center, kita ini adalah bagian daripada komuniti yang lebih luas. Di negara yang mayoritas non-muslim ini, disinilah menurut saya letak kekuatan kita untuk mensiarkan agama ini melalui jalur-jalur yang mungkin kalau di tanah air itu tidak biasa, tapi di sini itu harus dibiasakan. Iya, dibiasakan. Jadi mereka, kita memberikan bantuan dan sebagainya, bekerja sama dengan pemerintah. Untuk saat ini kita ada kegiatan halakah tiap Sabtu malam. Tiap Sabtu malam ada. Tiap minggu, dan satu bulan sekali di Sabtu minggu keempat kita halakanya lebih besar. Kita temakan family night halakah. Jadi untuk orang jamaah-jamaah yang tinggalnya lumayan jauh dari sini, kalau tidak bisa datang sekali seminggu, bisa datang sekali sebulan. Jadi di dalam tadi udah Ferry cerita pengumpulan dana itu di samping anak-anak dan lain sebagainya, masyarakat. Itu ada juga kisah di mana ada seorang nenek yang ingin menyumbang. Jadi dia sudah pergi ke kemana, ke bank menyumbang, tapi kemudian dia lupa nomor rekeningnya, IICT waktu itu. Sehingga dia, cucunya bilang, udahlah pulang aja dulu nek. Nah dia mau menyumbang ini dari uang pensiunnya diambil. Pensiun sampai di bank, dia lupa, dia pulang. Nah setibanya di rumah, gak lama kemudian beliau wafat. Beliau wafat, kemudian itulah cucunya ini meneruskan amanah tersebut dan menulis surat ke kita di sini. Luar biasa. Bahwa ini sumbangan dari neneknya yang sudah wafat. Masya Allah. Jadi luar biasa. Iya, luar biasa. Cerita-cerita di balik ini semua. Subhanallah. Itu salah satu aja itu. Salah satu ya. Memang tadi Bapak bilang kurang lebih 90 ribu orang yang menyumbang. Iya. Ya mudah-mudahan kalian semuanya itu dapat pahalanya yang luar biasa, insyaallah, dan kita berkumpul semuanya di surga insyaallah. Amin. Alhamdulillah, Masjid Istiqlal ini yang luar biasa yang didirikan oleh jamaah Islam pada umumnya dan khususnya orang Indonesia ya. Makanya dikasih nama Istiqlal ya. Istiqlal. Nah, saya dengar ada Istiqlal di Amerika Serikat, terus di mana lagi, di Osaka. Besok ke Tokyo itu kan? Ya. Nah, terus di mana lagi ada? Di Uganda atau apa? Ya. Di Uganda. Ya. Uganda. Afrika itu. Ya. Afrika. Jadi di sini juga ada Istiqlal di Toronto, Kanada. Jadi bisa franchise juga Istiqlal. Ya, terima kasih banyak Mas Ferry sama Pak Subhan. Mudah-mudahan Mas Istiqlal ini jadi berkah terus. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. عمرnya berapa؟ 11. طبعا عمره 11 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن وحافظ على 10 أجزاء ومخارج الحروف عنده صراحة جدا عجبتني لأنه ينطق الحروف بحركاتها وصراحة بالسكون وكل شيء والتجويد أيضا جميل. Belajar tajwidnya dan apa dari mana? Soalnya aku suka special school soalnya. Aku jadi mulainya sama Imam Hamisri Hafidhullah Alaik di Islamic Sayyidah Khadijah Center. Oh, Sayyidah Khadijah Center, yeah. Di Mississauga itu kan? Iya. Yeah. Aku mulai di situ dulu, baru aku pindah ke Makki Islamic Center. Sekarang Makki Islamic Center? Iya. Yeah. Itu juga Mississauga juga? Enggak, Brampton. Oh, Brampton. Masya Allah, luar biasa dia. Umur sudah 11 tahun tapi hafal 10 juzuk. Bagi adik-adik kita ya, inilah contoh yang bagus ya. Contoh kalah sama Sheikh Rizka insyaallah. Insyaallah jadi imam Masjid Istiqlal di sini ya. Insyaallah. Jadi cita-citanya mau jadi imam nanti insyaallah. 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 Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Ya. Masya Allah, Pak Subhan. Lagi mau makan apa, Pak Subhan? Waduh, ini soto kelihatan hari ini, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Cuma di Istiqlal Toronto kelebihannya ini. Ya, Alhamdulillah. Harus makan ini. Dan tetangga biasanya kita juga kasih, Masya Allah. Soto ya. Kita kirim sesuai ajaran Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Mari Mas, makan. Ya, silahkan. Apa senang fotoin anu aja, videoin aja. tenang aja, apa. Thank you.
طبعا هذا المسجد مش فقط للإندونيسيين، طبعا للأمة الإسلامية كلها اللي متواجدة في منطقة جي تي اي أعتقد، اللي هي تورنتو وما حولها، مساساغا، هالتون هيلز وغيرها من المناطق هذه. فسبحان الله هنا التجمع جدا جميل، في عرب، في هذا أفغاني طبعا، هنا في هنود، في عربي، فصراحة أكيد الأندونيسيين، هذا الأندونيسيين جوا، فصراحة التجمع جدا جميل، وصراحة شيء جميل صراحة. طبعا هذا المسجد في السابق زي ما قلنا كانت كنيسة، اسم الكنيسة يونايتد تشيرش، يونايتد تشيرش يقولوا زي ما قال السيد سبحان انه 1872 او 75 حاجة زي كذا. شوفوا سبحان الله، هذه الكراسي كانوا يقعدوا فيها الجماعة المسيحية في القداس حقهم في يوم الأحد، والآن أصبحت كراسي في مسجد. شوفوا هذه منطقة لبس الصلاة حق الحريم أو حق النساء. شوفوا سبحان الله شيء جميل، هذا المكان أو هذا الكرسي اللي أنا أجلس فيه الآن كانوا يجلسوا فيه الجماعة المسيحية للقداس حقهم ليوم الأحد أعتقد، أو السبت حسب ما يكون عندهم قداس أو عبادة. فالآن هذا الكرسي يشهد أنه في مسجد سبحان الله. فهذا المكان هذا صراحة له تاريخ جدا طويل، يعني إن شاء الله يقولوا في 2028 حيكون 150 سنة على هذا البناء. فتخيلوا هذا البناء تاريخه كيف في السابق، وسبحان الله تغير في خلال جائحة كورونا وأصبح مسجدا سبحان الله. نسأل الله لجميع من ساهم في هذا أو في بناء هذا المسجد وجعله هكذا، نسأل الله أن يوفقهم وأن يكتب لهم الخير ويرزقهم من واسع فضله. راح عمل جبار وشغل جميل جدا جدا. كانت هذه نهاية حلقتنا اليوم، إذا عجبكم الفيديو انشروا في كل مكان وادعمونا باللايكات واعطونا رأيكم في الكومنت، ولا تنسوا تشوفوا حلقات السابقة. سامبا جنبلاقي إندونيسيا الحياة.